itu sangat transit itu. Bus ini melayani rute BW4 dengan rute Irtimonas menuju Bundaran HI, GBK Sudirman, Bundaran Senayan. Sebelum kami informasikan, selamat menikmati perjalanan bersama kami. Bagi yang membawa makanan dan minuman, silakan isi wadah lebih dahulu, karena tidak diperkenankan untuk mengonsumsi makanan dan minuman saat Anda berada di dalam bus. Dan juga tidak diperkenankan untuk berdiri, berjalan, ataupun berlari-larian saat bus ini beroperasi. Dimohon untuk tidak membuang sampah di dalam. Diinformasikan kembali untuk pelayanan bus Jakarta City. Saat ini kami beroperasi dengan 4 rute, yaitu BW1 melayani rute Juanda menuju kawasan Kota Tua, BW4 melayani rute Irtimanas menuju kawasan Bundaran HI, Sudirman, GBK, Bundaran Senayan, BW9. BW9 melayani rute Kota Tua menuju kawasan PIK 1 Pantai Maju, dan rute BW10 melayani rute Irtimonas menuju Istiqlal Juanda. Untuk pemberhentian berikutnya yaitu halte Sarina. Dan di samping halte Sarina itu terdapat Mall Sarina. Mall Sarina merupakan mall tertua atau mall pertama di Indonesia yang merupakan menara tertinggi pada saat itu. Mall Sarina diresmikan dan dibuka kembali untuk umum pada tahun 1960. Nama Sarina sendiri merupakan nama pengasuh dari salah satu pengasuh Presiden Soekarno. Bagi yang itu diperiksa lagi barang bawaannya, jangan sampai tertinggal. Terima kasih. Persiapan halte Sarina. Thank you.
berikutnya mau ke Bundaran HI. Bagi yang ingin turun, dibuka barang bawahnya, jangan sampai tertinggal. Bundaran HI di sebelah kanan itu terdapat monumen selamat datang atau biasa disebut patung Bundaran HI. Monumen ini berupa patung sepasang manusia yang sedang mengangkat bunga dan melambaikan tangan. Monumen ini dibuat pada tahun 1902 oleh Presiden Soekarno dalam rangka keutamaan empat yang diadakan di Jakarta. Thank you.
Jalan Sudirman dan di depan kita di sisi sebelah kanan untuk patung Sudirman. Patung ini dikerjakan oleh seniman sekaligus dosen seni rupa Institut Teknologi Bandung yang bernama Pak Sunario. Patung ini diresmikan pada tanggal 15 Agustus 2003. Untuk pemandangan berikutnya adalah Halte Bumi Putra. Bagi yang ingin turun dipersiapkan dan diperiksa lagi barang bawahnya, jangan sampai tertinggal. Terima kasih. Sebelah kanan itu terdapat Menara Da Vinci. Menara Da Vinci ini memiliki tinggi sekitar 159 meter. Di bagian bawah menara ini adalah tempat penjualan furnitur yang mana barang-barangnya langsung dari luar negeri. Dan bagian ke atas merupakan sebuah apartemen yang mana apartemen ini adalah salah satu apartemen termahal dan termewah yang ada di Indonesia. Untuk pemandangan berikutnya, Halte Karet Sudirman. Bagi yang ingin turun, diperiksa lagi barang bawahnya, jangan sampai tertinggal. Di halte ini terdapat JPO yang berupa jembatan finisi. Jembatan ini didesain menurutnya berupa kapal layar finisi yang berasal dari Sulawesi Selatan. Jembatan ini diresmikan pada tanggal 10 Maret 2022 oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Halte Karet Sudirman. Ini yang viral.
Sewaan untuk berikutnya halte GBK bagian ini nanti diselain barang bawahnya jangan sampai tertinggal. Yeah.
memasuki kawasan bundaran Senayan, tepat di sisi kanan kita terdapat patung pemuda membangun atau biasa disebut patung bundaran Senayan. Patung ini bertujuan untuk mendorong semangat membangun yang pada hakikatnya harus dilakukan oleh para pemuda. Patung ini dibuat dari beton bertulang dengan adukan semen dan bagian luarnya dilapisi dengan bahan terasol. Patung ini dikerjakan mulai pada bulan Juli 1971 dan diresmikan bulan Maret 1972. Di jenayah udara Israel, bagian ini turun diperiksa lagi barang bawaannya jangan sampai tertinggal. Bundaran Senayan,